asal. Tapi kayaknya kalau misalkan main aja kurang seru. Nah, sekarang ini Nani mau coba beli boat atau kapal lah atau perahu di shop Robux ya guys. Oke, kita bisa buang videonya. Kalian jangan lupa klik nama, subscribe, like, komen, dan share lah guys. Kalau teman-teman kalian semua. Oke, sekarang lanjut kita ke videonya. Kapalnya dulu ya kan, kapal atau bot atau perahu sama aja. Oke, kita ketik bot. Terus sekarang Nani. Oke, di sini udah ada 4 warna ya guys. Coba kita lihat satu per satu kali ya. Ini kayak gini gitu ya guys. Ini warna merah. Terus yang ini itu warna blue atau biru. Terus yang di sini itu warna purple atau ungu. Dan yang terakhir itu ada bot warna hijau. Ini kayaknya botnya itu yang biasa dipakai di film SpongeBob itu ya guys. Kayaknya Nani tertarik sama yang warna apa ya, Nani bingung guys. A few moments later. Oke guys, kayaknya Nani bakal pilih yang purple deh. Kita coba lihat dulu ya kan, lihat lebih jelas gitu. Ini kita try on dulu. Coba kita lihat gimana ya. Semoga aja bagus ya. Kok karakter Nani jadi kotak? Mohon maaf gitu kan nih. Tuh guys ya, walaupun rada nembus tapi gak apa-apa gitu kan ya. Oke. Tuh guys, jadi ini tuh kayak bukan sekedar kapal doang, tapi ini juga kayak mobil gitu loh guys. Mobil tapi bentuknya kapal. Tenang ya guys, ini mau cuman, waduh, ini cuman mobil-mobilan, bukan mobil beneran guys. Ini mah gak bisa dijalanin guys. Jadi Nani gak perlu pakai KTP ataupun SIM ya guys buat naikinnya. Oke, karena Nani suka yang ini kan, udah pas banget sama baju Nani. Jadi Nani bakalan langsung aja beli ya guys. Kita beli. Oke. Nah, sekarang Nani udah beli ya guys. Oke, semuanya guys, sekarang ini Nani udah ada di dalam game Tower of Hell-nya. Dan lihat ya tuh guys, Nani udah pakai kapalnya gitu, mobil kapalnya. Oke, langsung aja kita mainin. Yeay, semoga aja Nani pro ya guys ya. Oke. Oke, kita coba main gitu kan pelan-pelan. Waduh, ini astagfirullahaladzim, berdosa banget guys, malah dijatuhin GG. Oke, sekarang kita cobain lagi gitu kan. Aduh, Nani takut guys. Oh my god. Karena Nani kan pakai kapal gitu loh guys, jadi kayak nggak kelihatan gitu loh. Oke, semoga aja Nani pro ya guys. Oke. Wow, ada stage ini guys. Oke. Oh my god, mati dong guys. Ih, parah banget guys. Oke, sekarang kita main ulang gitu kan ya guys. Sumpah ini pakai bot susah banget ya guys. Oke, karena di sini Nani nggak bikin challenge, jadi Nani mau beliin invincibility, scrap time, sama pushin coil mungkin ya guys. Oke, sekarang Nani pakai coil. Wih guys, Nani jadi pro guys. Kalau misalkan Nani pakai invincibility, oh my god, sambil jatuh Nani guys. Oke. Ayo kakak-kakak yang di bawah. Aduh, malah mantul GG guys. Wih, dua stage lagi terus Nani menang. Oke. Oh my god, kalau Nani nyoba ke situ langsung auto kejedut ya guys. Oke, ini ada satu stage lagi ya kan guys.
Nani mau shortcut gitu kan. Bisa guys. Oh my god, Nani pro guys. Oke. Wih guys, Nani beneran pro guys. Yeay, gede banget guys. Oke guys, jadi sekarang ini Nani udah ada di ronde kedua. Oke, bismillah, di ronde kedua ini Nani bisa ya guys. Karena ya Nani kan udah beli kapal ini gitu kan ya. Oke, langsung aja sekarang kita main ya guys. Oke, di sini kita bisa shortcut gitu. Oke. Aduh, oke, nice. Oke, kita maju, lompat, nice. Nani takut, guys. Oke. Mau coba tanpa infin ya, guys, karena Nani belum meningsoy. Kalau misalkan udah meningsoy kayaknya Nani bakalan beli ya, guys. Oke, nice banget. Gak bohong guys, ini nice banget gitu kan. Maafin ya guys, tangan Nani tremor banget. Oke guys, maju terus. Oke, di sini katakan Anda harus nge-spam. Nah gitu guys. Oke. Tangan Nani masih tremor guys. Oke, nice. Oke. Oke. Walaupun sebelumnya tangan Nani ada tremor ya guys. Oh my god. Ih, stage-nya meresahkan guys. Tapi Nani masih bisa, berarti Nani pro guys. Oke. Lompat. Oke, nice. Oke, Nani mau main pelan aja tapi mau cepet. Oke, hampir jatuh. Ih, kok ini pada arisan di sini? Mohon maaf. Ya kan jangan ngumpul kakak-kakak. Ih, parah banget. Oke, lompat. Oke, di sini kita speedrun. Kaget, ada yang beliin lo graffiti guys. Oke, kita nggak boleh cepet-cepet, takut meninggoy. Oke, tapi Nani udah hafal jalannya gitu kan, jadi Nani udah bisa guys. Nice. Aduh, yang ini ada cuca guys. Oke. Kamu maju terus. Oh my god. Sumpah Nani kaget guys. Oke, shortcut. Yay guys, Nani menang lagi guys. Sekarang lagi kita ke next round. Oke, cumanya guys, kali ini Nani udah ada di next round. Oke, bismillah, semoga aja Nani pull lagi ya guys. Oke, langsung aja maju gitu kan. Lompat. Oke, nice. Oh my god. Oke, sekarang kita ke atas. Lompat, oh my god. Oke. Wah, hampir jatuh. Kita kejut gak? Oh, enggak. Wih, kaget. Dikira Nani bakalan jatuh gitu kan. Ya ampun, di sini cuaca guys. Oke. Aduh guys, Nani takut guys. Oke, sekarang kita tungguin perahu kotak-kotaknya dulu.
sampai di sini aja ya guys. Sumpah ini Nani main di Tower of Hell pakai boat cart ini seru banget ya guys. Nani jadi pro banget ya guys ya. Walaupun pro-nya gara-gara invincibility sih guys. Okay guys, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe to channel ini karena subscribe itu gratis. Bye, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you semuanya.